Bazar Ramadan Majlis Ugama Islam Sabah MUIS terus menjadi antara lokasi tumpuan jualan biskut raya, khususnya menjelang Hari Raya Aidilfitri pada setiap tahun. Meskipun baru memasuki dua minggu umat Islam berpuasa, namun para peniaga tetap bersemangat untuk mempamerkan produk biskut yang mula dibuka seawal jam 7 pagi hingga 6 petang setiap hari. Bagi peniaga, Muhammad Hairul Ahmad 24 berkata, meskipun masih terlalu awal, namun mereka tidak berputus asa untuk menarik pelanggan menerusi iklan yang dibuat menerusi media sosial seperti Facebook dan TikTok. 4 hari bulan kami start berjual lah dekat sini. Jadi dalam masa berapa minggu ni kami berjual okey sajalah. Tapi sekarang ni belum berapa ramai lagi. Promosi sekarang ni macam pengujungan baru ada promosi lah macam mendekat raya. Kami akan macam mendekat raya memang kami akan lelong lah. Mungkin ada buat di Facebook ke? Dekat Facebook pun ada. Semua ada. Dekat TikTok kami akan postnya. Supaya orang datang ramai kan. Macam orang datang dari yang jauh-jauh lah. Orang akan shopping raya untuk beli barang-barang raya lah. Pasal ujung dekat raya, mau dekat raya ni memang akan ramai lah. Antara produk biskut yang dijual Muhammad Hairul adalah seperti biskut Johor dan pelbagai biskut yang dibuat sendiri oleh keluarga. Sementara itu, bagi Aisyah Joseph Abdullah 40, yang telah berniaga hampir 7 tahun mengakui sambutan yang diterima amat menggalakkan selain turut menerima tempahan dari luar. Katanya, antara produk popular yang dijual adalah biskut Bepang yang dibuat dalam pelbagai variasi sebanyak 6 perisa. Sambutan dia memang amat menggalakkan. Sebab sebelum ni tempahan di luar pun sudah mencecah 2,000 balang. Jadi yang sekarang ni kami buat yang untuk di bahagian MUIS ni sekarang lah. Gerai ini sebenarnya dikumpulkan untuk semua usahawan zakat, asnaf zakat, di bawah zakat Sabah. Dan ini adalah disediakan oleh bagian zakat Sabah untuk peniaga-peniaga asnaf. Ini bukan kali pertama zakat Sabah menyediakan untuk peniaga-peniaga asnaf lah. Sebenarnya setiap ada program, zakat Sabah banyak membantu usahawan-usahawan asnaf untuk berjualan macam ni.